Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut ini merupakan hasil pertandingan big match antara Arema FC versus Persija Jakarta serta klasemen, top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil pekan ke-23 Liga 1 BRI Indonesia antara Arema FC versus Persija Jakarta. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Rijas Pasojevic dari Bali United 15 gol. Sedangkan untuk top asis, Taisai Marukawa dan Riko Simanjunta sama-sama koleksi 7 asis. Hasil pertandingan sebelumnya, Madura United bermain imbang versus Persela Lamongan 1 sama. Untuk hari Minggu, 6 Februari 2022, Persik Kediri versus PSIS Semarang pukul 3 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Persiraja Aceh versus Persita Tangerang pukul 3 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh aplikasi live streaming video. Persebaya versus Persipura pukul 6 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Barito Putra versus PSS Sleman pukul 8 malam, disiarkan langsung oleh O Channel. Big Match Persib Bandung versus Bayangkara Solo pukul 8 malam lewat 45 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk hari Senin, 7 Februari, Borneo FC versus Persikabo pukul 3 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh O Channel. Disusul, Bali United versus PSM Makassar pukul 8:30 malam, disiarkan langsung oleh Indosiar. Berikut ini 11 pemain terpilih sebagai pemain terbaik pada pekan 22. Fahru Rozi untuk posisi kiper dari Persiraja Aceh. Untuk posisi belakang, Alfarizi dari Arema FC, Leo Bali United, Wallace PSIS Semarang dan Ohorela dari Persela Lamongan. Untuk posisi tengah, Tengku Ihsan dari Bayangkara Solo, Marcelino dari Persebaya, Bayu Perdana dari Barito Putra. Untuk posisi depan, Buas Alusa dari Borneo FC, Mary Privat dari Bali United, dan Ilijas Pasojevic dari Bali United.